Toke adalah hewan yang habitatnya di pohon atau juga di rumah-rumah, yang akhirnya menjadi salah satu hewan yang termahal di dunia. Beberapa orang mencari hewan toke ini untuk dijual kembali dan dibanderol harga yang cukup mahal. Nah, terdapat berbagai jenis toke yang habitatnya di negara Indonesia. Spesies toke yang berkelas ini membuat sejumlah toke cenderung tercatat sebagai toke terbesar dan juga termahal yang ada di dunia. Nah, berikut ini kita akan sajikan ke kalian semua 6 toke terbesar di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 6, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Toke berdada belang. Toke jenis ini hampir sama spesiesnya dengan stone gecko. Kulit yang dimilikinya mengkilap seperti kadal dengan keempat kaki yang lebih panjang serta telapak kakinya yang tidak lebar. Jadi, postur daripada kakinya ini hampir sama seperti kadal. Toke ini ternyata ditemukan di Afrika dengan harga yang berkisar sekitar 200 juta rupiah. Toke hutan berbinti orange. Toke hutan jenis ini merupakan toke yang tidak dapat menempel di dinding. Toke jenis ini ternyata beradaptasi di atas pohon karena toke ini mampu memanjat dahan-dahan dengan menggunakan kukunya yang ada pada kakinya. Toke ini ternyata tercatat sebagai salah satu toke hutan termahal dengan ukuran badan sekitar 5 kg yang harganya bisa mencapai 50 juta rupiah. Stone gecko. Toke jenis ini merupakan salah satu toke terbesar dengan postur tubuhnya yang tentunya berbeda dengan jenis toke yang lainnya. Stone gecko ini mempunyai bentuk tubuh yang hampir mirip dengan kadal yang memiliki kaki kecil dan cengkeramannya pun tidak begitu kuat juga. Toke jenis ini ternyata lebih mudah untuk ditangkap jika dibandingkan dengan jenis-jenis toke lainnya. Kulit yang dimiliki toke ini tidak berkerut seperti toke hutan. Akan tetapi, kulitnya yang bertekstur licin ataupun mengkilap hampir sama seperti kadal yang harganya pun dapat mencapai 400 juta rupiah dengan ukuran yang besar ataupun berat yang mencapai 6 kg. Giant gecko. Toke ini merupakan salah satu toke raksasa yang bisa hidup di rumah-rumah. Toke jenis ini memiliki berat hingga 10 kg dan harganya pun dapat mencapai 3 miliar rupiah. Di tubuh toke ini memiliki bintik-bintik merah pada bagian tubuh atas dan pada bagian bawahnya yang berwarna putih. Giant gecko ini sering menempel di dinding karena mempunyai perekat di bagian kaki yang lebih kuat jika dibandingkan dengan toke rumahan lainnya. Toke hutan Kalimantan Tengah. Toke ini ditangkap di daerah Sampit, kemudian telah dipelihara. Toke hutan ini dapat mencapai harga sebesar 25 juta rupiah dengan beratnya yang mencapai 5 kg. Jenis toke hutan ini berbeda dengan jenis lainnya di mana toke hutan akan memangsa dengan cara menggigit tangan hingga berdarah. Maka dari itu, untuk menangkapnya, Anda harus berhati-hati dan memiliki teori khusus. Toke raksasa Kalimantan Timur. Toke ini menduduki posisi pertama sebagai toke terbesar yang pernah ada di dunia. Selain menjadi toke yang terbesar, rupanya toke ini juga menjadi toke termahal di dunia. Toke ini ternyata ditemukan oleh para pemburu yang sedang mencari toke untuk dijual. Toke raksasa ini berasal dari Kalimantan Timur yang mempunyai berat mencapai 64 kg. Toke ini pun dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, yaitu sekitar 180 miliar rupiah. Toke ini juga dipercaya manjur sebagai obat HIV ataupun AIDS. Nah, itulah tadi 6 toke terbesar yang pernah ditemukan oleh manusia. Sebenarnya mungkin masih banyak toke-toke dari negara lain yang memiliki keunikan tersendiri dan mungkin harganya bisa melampaui dari 6 toke yang kita sajikan tadi. Nah, jika Anda punya pengalaman menangkap toke, kasih tahu kita komentar Anda di bawah, oke? Okay?